kitchen. Situ rumah saya. Ha, rumah saya, saya buat tempat mengaji Al-Quran. Mengajar Al-Quran budak-budak penduduk kampung Seri Makmur. Kita buat satu tempat untuk mengaji Al-Quran. Surau tu atas. Sekarang ni kita petikai surau ke atas tu. Al-Quran tu bertimbung kat bawah tu. Siapa kita sewa behu? Saya dikemuka ke Hilman suruh sewa behu cari Al-Quran. Bukan orang lain, saya punya. Saya tahu saya penduduk situ. Saya tahulah. Kalau orang tak tahu, jangan tak cakap lah benda-benda macam tu. Tak boleh, tak buat. Kita cakap yang jujur punya. Bukan isu politik ni. Betul-betul benda. Sekarang ni, Al-Quran tu, batu besar tu nak masuk macam mana ni, isu bubuh melapa. Nak akak batu besar kereta ni. Tengok video daripada awal sampai akhir. Jangan tengok tengah-tengah. Tengah-tengah nampak, nanti orang bubuh melapa lah. Batu besar, sama besar dengan kereta saya. Tu masalah isu Al-Quran. Betul-betul lah tu. Bukan surau tu. Tu tempat mengaji Al-Quran, rumah saya. Biji kereta saya semua. Honda yang Myvi satu. Honda hitam dengan Myvi bawah kemah tu. Surau mana ada? Honda apa? Kereta mana ada? Sudah-sudahlah Datuk Menteri Besar, peralatkan agensi kerajaan, peralatkan orang-orang kanan kamu. Kamu turun, ahli parlimen Gombak tak turun-turun. Turun sekarang, tengok keadaan sebenar penduduk kampung Seri Makmur. Bukan bermain falasi, sebarkan fitnah, propaganda. You jadi kerajaan dah, bercakap benar dan jujur. Tengok keadaan, bukan beri alasan, bukan buat propaganda murahan seperti ini. Sebarkan video ini guys, seantero seluruh dunia. Hipokritnya kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Datuk Menteri Besar Selangor. Tenang-tenang, Sat Baro.